Setiap adanya pertaruhan dan kita terus berguru terhadap pertaruhan yang sedang alam gulirkan. Sebab ini bukan ilmu yang diam, meskipun itu di dalam diam. Semoga satu demi satu di setiap wilayah dan bagiannya masing-masing, sahabat sejati pertaruhan akan terus lahir sebagai keabadian yang Allah janjikan. Sehingga dari pergetaran arsi di setiap detik mazhab yang kita yakini masih ada dan akan terus selalu ada di muka bumi Allah ini, sebagai energi keselarasan dan penyeimbang langkah jalan. Senajan setan gentayangan tansah kawiru pedu hingga pepusing jaman. Aku bernyanyi keruhanian mengitari waktu yang terus maju, berjalan di atas pijak menjunjung langit. Tak lelah gembala berdesir di atas angin yang hembusnya bersuluk, menulis ayat hati, mengungkap tabir pesufi mimpi. Dengarkan desah sang alatif menyentuh mimpi kosong tak bertepi. Dengar pula meronta sang aljabar gagah perkasa, ibarkan genderang perang di antara bilah mata pedang. Sejenak kita hentikan sang akal yang terus dipacu melampaui arena. Kita bukan pintu jalan satria piningit yang berjalan lunglai menuju kemenangan dan menang di atas kekalahannya. Terkadang ilmu akan menghantarkanmu pada ketidaktahuan atau yang disebut kebodohan. Dan ketidaktahuan dalam kebodohan itulah hakikat dirimu yang sebenar-benarnya. Tidak ada satupun huruf yang menjadi sebuah rangkaian kata-kata atau kalimat untuk membicarakan keberadaan Tuhan. Karena sebelum adanya huruf dan suara-suara, Tuhan telah nyata adanya. Pribadi yang baik akan selamat untuk menuju zaman baru, dan pribadi yang kurang baik akan diberi kesempatan untuk merubahnya menjadi baik sampai akhir zaman. Rindang nyanyian alam, benteng nurani yang gersang, patah di ranting rindu. Sang baginda alam mengimingi suatu keindahan, sang durjana mengimingi pula suatu keindahan.
Pengelana dituntut menebus tiket keindahan itu, tiket yang tak mudah. Dengan membaca syair lantunan ayat suci, risalah hati surat cintanya sang penguasa alam jagat semesta ini, maka tergenggamlah tiket itu. Sebagai bentuk pengabdian sepenuhnya, maka tentukanlah pilihanmu selagi diberi kesempatan untuk memilih. Sang musafir lebih tidak untuk memilih keduanya, sebab keberadaannya hanya wujud. Hilang akal budi, hilang rasa, adanya seperti boneka yang bernyawa. Sang kakala mengakhiri keindahan yang awal, sang kakala pula mengawali keindahan yang baru. Dikala tidak ada keindahan, tidak ada pula sang budiman, tidak ada sang durjana, tidak ada sang pengelana, tidak ada sang musafir. Yang ada hanyalah dialah yang tunggal. Memetian insukmu, madu sarining baruito, maneko warno prodo, bangun projo sampurno. Sengkolo tidak mursa, kolo mendunya tak sirna. Duhai hikamku, dalam pinjak menjunjung langit, aku bertanya kabar kepada tanah air, angin dan api. Sampaikanlah surat cintaku kepada sang baginda alam. Jika sang gembala waktu telah kalah oleh hebatnya akal, yang dampaknya manusia telah diatur oleh teknologi, dengarkan sang sufi yang hina ini menulis surat cinta kepadanya. Tiket perebutan tahta dan kekuasaan yang menghasilkan peperangan idealis diri. Pertaruhan itu di mana kapilah-kapilah berjalan lunglai menuju kemenangan dan menang di atas kekalahannya. Sesungguhnya musuh sejati yang kau lawan adalah dirimu sendiri. Jika kekalahan itu telah menjadi pemenang sejati, maka engkau telah berhasil melumpuhkan amarah sucimu. Sun lakun setengah yang wara kelawan mekat hawa hawa kang dur angkoro senajan setan gentayangan tansah kawira pedo hingga pepesing jaman. Maka jangan kamu hilang dan rusak kepercayaan, karena kunci yang kamu maksud dan selalu kamu cari selama ini adalah alat dan kesempatan untuk terbukanya satu pintu yang tertutup. Jangan menggunakan kunci yang berbeda atau salah dari pintu tersebut. Jika engkau ingin mengikutiku, ikutlah di belakangku. Jika engkau lelah di dalam keletihanmu, telusurilah jejak-jejak kakiku. Jika engkau tak kuasa lagi untuk melangkah,
maka rawatlah busana keagunganku dan jangan pernah engkau merusaknya. Jika engkau merasa rindu padaku, pakailah busana keagunganku, karena dari itu aku ada di dalam dirimu. Sungguh tiada jarak antara aku dan dirimu. Hatimu adalah hatiku. Hatiku berada di dalam dirimu. Rasamu rasaku. Rasaku adalah rasamu. Jika engkau rusak busana keagunganku, maka suatu hari nanti aku akan berhadapan denganmu di pintu gerbang pertanggungjawaban. Aku yang bukan dari langit yang berputar. Aku bukan dari cahaya, bukan dari debu, bukan dari tanah. Aku yang bukan dari wujud. Aku bukan dari Adam, bukan dari Hawa. Tempatku adalah tanpa tempat, jejakku yang tak berjejak. Ini bukan raga dan jiwa, sebab aku adalah milik jiwa sang kekasih. Duhai hikamku, dalam pijak menjunjung langit, sampaikanlah surat cintaku kepada sang baginda alam. Dengarkan sang sufi yang hina ini menulis surat cinta kepadanya.